Kali ini kita akan mengenal nama-nama binatang laut dan hewan liar. Ini adalah hiu harimau. Hiu ini memiliki bentuk gigi yang unik. Ujung giginya seperti membengkok ke samping dan memiliki gerigi seperti pisau steak. Itu karena bentuk gigi hiu harimau memiliki fungsi ganda, yaitu mencengkeram sekaligus memotong tubuh mangsa. Ini adalah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda atau biasa juga disebut ketam tapak kuda, merupakan satwa laut yang masih diburu saat ini. Hewan ini memiliki ekor panjang, sepintas mirip perpaduan pari dan kepiting. Ini adalah paus bungkuk. Saat musim panas, kawanan paus bungkuk akan mencari makan di perairan kutub. Namun saat musim dingin, mereka akan menempuh perjalanan sejauh 16.000 km ke perairan tropis dan subtropis. Ini adalah ikan buntal. Racun yang dimiliki ikan buntal disebut tetradotoksin. Bagian tubuh yang mengandung racun ini adalah hati, ovarium, kulit, dan usus halus. Racun ini tahan terhadap panas dan juga racun non-protein yang larut dalam air. Ini adalah lobster. Lobster memiliki kulit keras dan tersegmentasi dengan 5 pasang kaki, yang beberapa di antaranya berfungsi sebagai penjepit. Ini adalah paus kelabu. Paus kelabu sering bermigrasi dalam jumlah kawanan besar sepanjang pantai barat Amerika Utara. Paus ini kerap hidup di perairan tenang dan hangat, sebagai tempat aman dari ancaman predator. Ini adalah udang. Jenis udang ada lebih dari 2.000 spesies dan umumnya besar tubuhnya berkisar antara 2 sampai 23 cm. Ini adalah ammonite. Makhluk laut ini hidup dari 400 hingga 65 juta tahun lalu. Kerabat terdekat mereka yang masih hidup adalah gurita, cumi-cumi, sotong dan nautilus. Ini adalah ikan layaran. Ikan ini mendiami perairan atas dan tidak hidup di kedalaman, serta mereka selalu memilih perairan yang lebih hangat. Ini adalah hiu paus. Hiu paus sendiri tidak berbahaya bagi manusia, hewan ini cenderung membiarkan para penyelam berenang bersama mereka. Ini adalah fox face rabbit fish. Bagian kepala dan area depan fox face rabbit fish terdiri dari pita hitam, coklat dan putih, sisa tubuhnya berwarna kuning cerah.
Ini adalah ikan piranha. Ikan piranha digambarkan sebagai pemangsa ganas, agresif, serta memiliki gigi-gigi runcing yang hidup di Sungai Amazon. Ini adalah ikan Pacific salmon. Salmon adalah spesies anadromus, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Ini adalah ikan sturgeon. Ikan ini dapat kita tandai dari moncongnya yang pendek dan berbentuk bulat. Sirip punggungnya terdiri atas 27-48 jari lunak, sedangkan sirip dubur memiliki 16-35 jari lunak. Ini adalah ikan bicir. Ikan bicir merupakan ikan karnivora yang aktif mencari makan di malam hari atau hewan nokturnal. Ikan ini biasa memakan hewan-hewan kecil di sekitarnya. Ini adalah domba. Domba akan nyaman apabila mereka tetap berada dalam kelompok. Ketika mereka terpisah dengan kelompok domba lain, maka akan mengeluarkan suara untuk mencari kelompoknya. Ini adalah babi. Babi termasuk hewan omnivora, karena mereka bisa memakan tumbuhan juga hewan. Tetapi makanannya yang paling sering berupa jagung atau kedelai. Ini adalah angsa. Angsa memiliki tubuh besar, leher panjang melengkung, kaki berselaput besar, dan warna bulu yang cantik. Itu membuat angsa selalu tampak anggun saat berada di air. Ini adalah antelop. Binatang ini menyerupai kijang tetapi bukan kijang. Antelop termasuk macam sapi. Binatang ini merupakan anggota dari famili Bovidae, dan termasuk binatang yang terancam punah. Ini adalah kanguru. Kanguru termasuk binatang mamalia marsupilia yang berasal dari benua Australia. Kanguru berkembang biak dengan melahirkan dan menyusui anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah wildebeest. Wildebeest terkenal akan migrasi besar tahunan yang mereka lakukan guna mencari daerah baru yang lebih hijau, dan biasanya bermigrasi antara bulan Juli hingga Agustus. Ini adalah burung bangau. Pada kaki bangau terdapat selaput yang berfungsi untuk mengarungi air dangkal. Sayapnya cukup lebar ketika dikepakkan di udara. Ini adalah burung merpati. Burung merpati adalah burung berleher pendek dan berbadan kekar. Ia memiliki paruh pendek ramping dengan ceres atau lubang hidung berdaging pada spesies tertentu. Ini adalah flamingo. Rona merah muda cerah dari bulu flamingo berasal dari pigmen yang ditemukan dalam makanan mereka.
Flamingo memakan krustasea kecil dan plankton kaya ganggang. Ini adalah burung bangau. Pada kaki bangau terdapat selaput yang berfungsi untuk mengarungi air dangkal. Sayapnya cukup lebar ketika dikepakkan di udara. Ini adalah lebah. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Ini adalah capung. Capung merupakan salah satu serangga yang sering kita lihat di tempat-tempat tertentu seperti taman atau sekitar rumah. Ini adalah nyamuk. Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing dan 6 kaki panjang. Ini adalah jangkrik. Pada umumnya pakan jangkrik merupakan sayur-sayuran, seperti bayam, kangkung, daun pisang muda, dan daun pepaya. Ini adalah laba-laba. Ciri umum laba-laba adalah memiliki 4 pasang mata, 8 kaki, tidak bersayap dan tidak pula memiliki mulut pengunyah, serta karnivora.